Sidang lanjutan perkara pidana nomor 101 garis miring perkebunan garis miring dari Bapak Sekian Perlawan atas nama terdakwa Tan Keyong juga ada yang akan terbuka untuk umum. Silakan terdakwa ada dalam perkara pidana. Baik, silakan dulu terdakwa. Saudara Tan Keyong, siap hari ini? Ya, sesuai dengan berita persidangan yang lalu, hari ini kesempatan bagi saudara untuk menyampaikan nota pembelaan. Baik ya, dan juga dalam persidangan lalu saudara menyampaikan diserahkan kepada penasihat hukum dan juga saudara dalam tempat persidangan. Untuk nota pembelaan ini saudara juga menyampaikan pembelaan secara pribadi. Baik, apakah ini akan juga menyampaikan pembelaan pribadi? Ada ya? Baik, bagaimana penasihat hukum? Nota pembelaan bisa dibacakan pada persidangan ini? Karena mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa Batang Nilo Kecil.
bahwa pada faktanya penyidikan perkara aku bermula dari adanya public pressure dan government pressure yang timbul karena adanya kejadian kebakaran lahan pada bulan Juli 2013 lalu. Keterangan nanti dalam persidangan bertujuan untuk membuat terang ataupun memperjelas suatu perkara yang didakwakan dan dituntut kepada terdakwa. Dalam proses persidangan perkara ini, penuntut umum telah berusaha menghadirkan di hadapan persidangan ahli Profesor Dr. Edward Omar Syarif Yarij, SHMU, yang telah memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan. Namun demikian, ahli Profesor Dr. Edward Omar Syarif Yarij, SHMU tersebut tidak berhasil dihadirkan oleh penuntut umum dan karena penuntut umum membacakan BAP keterangan ahli dalam persidangan. Bahwa ketentuan pasal 186 menyatakan, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya MK-nya ditanya Arif Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar halaman 165 memberikan komentar terhadap ketentuan pasal 186 KUHAP sebagai berikut. Dalam pasal ini dapat diketahui bahwa bukti keterangan ahli itu bukan apa yang oleh ahli terangkan di muka penyidik atau penuntut umum walaupun dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan, tetapi berupa apa yang orang ahli nyatakan di sidang pengadilan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Berdasarkan hal tersebut, maka pembacaan BAP ahli Profesor Dr. Edward Omar Syarif Niales, SHMU, tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dan tidak dapat dipergunakan di dalam proses persidangan. Setiap orang dalam pasal 46 sampai dengan 52 undang-undang berkewenangan merupakan keputusan yang ditujukan pada orang perorangan secara pribadi sebagai subjek hukum untuk itu. Dengan demikian, tuntutan jaksa penuntut umum telah menetapkan terdakwa dalam jabatannya sebagai pengurus PT AD dan hukum adalah salah satu karena adalah salah karena norma sasaran dalam undang-undang berkewenangan adalah orang perorangan secara pribadi dan bukan badan hukum. Ahli Dr. Khairul Huda SHM dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan pasal 69 KUHP pidana pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pihak yang bertanggung adalah pihak yang secara langsung turun campur dalam pelaksanaan suatu tindak pidana baik dalam jabatannya maupun secara pribadi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka secara hukum terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban baik dalam jabatannya sebagai Regional Director PT AD maupun secara pribadi atas tindak pidana pembunuhan yang dituduh kepadanya karena tidak ada satupun fakta dalam persidangan yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam pembukaan, penanaman maupun pengelolaan kebun kelapa sawit KKPA. Keputusan untuk membangun kebun kelapa sawit KKPA diambil oleh komisaris serta pemegang saham PT AD yang berada di Ipoh, Malaysia setelah adanya permintaan dan desakan dari masyarakat desa Batamula Kecil. Selanjutnya, pembukaan lahan dari tahun 2006 sampai dengan 2008 dipimpin oleh Lee Kit Yong selaku General Manager. Pada masa pembukaan lahan dan penanaman kebun kelapa sawit KKPA tersebut, terdakwa belum ditempatkan di Indonesia dan masih bekerja di Malaysia. Terdakwa diangkat sebagai Regional Director PT AD pada tahun 2012, di mana pembangunan dan penanaman kebun kelapa sawit KKPA telah selesai. Terdakwa hanya melanjutkan pengelolaan kebun kelapa sawit KKPA dari kepengurusan sebelumnya. Lebih lanjut, subjek hukum setiap orang berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat 1 junto pasal 17 ayat 1 junto pasal 1 angka 4 junto pasal 1 angka 5 junto pasal 1 angka 6 undang-undang perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Dengan demikian, terdakwa sebagai warga negara Malaysia yang memegang paspor negara Malaysia nomor A224141469 bukan sasaran norma penerapan pasal 45 ayat 1 undang-undang perkebunan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas tindak pidana perkebunan pada perkara aku. Selain hal tersebut di atas, kami juga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara untuk mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan perkara aku di mana pembangunan tubuh KPA Desa Batamula Kecil terbukti bermanfaat dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Batamula Kecil. Berdasarkan argumentasi yang telah kami sampaikan di atas, di mana kami telah berusaha sebaik-baiknya untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara ini, maka sampailah kami pada bagian permohonan dalam notam pembelaan ini. Perkenankanlah kami mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim yang kami muliakan, agar demi keadilan berdasarkan ketentuan yang Maha Esa, menjadikan keputusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Tan Kee Yong tidak terbukti
2, membebaskan terdakwa Tan Keong dari segala tuntutan hukum atau phrase trap, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum on slapan ala resul kontrol kongki. 3, mengeluarkan terdakwa Tan Keong dari tahanan rumah tahanan Pekanbaru. 4, mengembalikan seluruh barang bukti sebagaimana yang disebutkan di dalam surat tuntutan kepada pemiliknya, termasuk barang bukti yang masih dipergunakan dalam bekas perkara lain. 5, merehabilitasi harkat, martabat, dan nama baik terdakwa Tan Keong. 6, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau, sekiranya majelis hakim berpendapat lain, kami mohon klemensi atau peringatan hukuman. Atau, sekiranya majelis hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, ex apolit bono, demi tegaknya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Umat kami, penasihat hukum terdakwa Tan Keong, dan kemudian kepada saudara Tanjio, apakah ingin menambahkan yang telah disampaikan oleh penasihat hukum saudara? Ya, silakan kami berikan kesempatan. Silakan menjadi promo. Jadi, bisa atau bagaimana? Ini mau disampaikan secara lisan atau tertulis? Bisa. Baik. Bisa. Bisa kan? Jadi disampaikan di persidangan. Berarti cuma tertulis ya? Bisa. Ya, majelis hakim yang saya hormati, penuntut umum yang saya hormati, yang terutama sekali saya mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya adalah karyawan untuk PPAD. Segala keputusan yang dibuat adalah atas nama PPAD, bukan diri sendiri. Daripada kasus ini, memang sejak dari pemerintahan kita dapati memang kooperasi sudah memenuhi segala syarat-syarat untuk memohon duit. Tak tertinggal satu, memang mereka layak mendapatkan duit. Apa yang terkendala di sini adalah yang saya secara ringkas, yaitu anggota kooperasi pada awalnya sudah ada keinginan ataupun kepentingan untuk mendapatkan lahan kooperasi itu secara individu, maka tidak diuruskan dulu. Dan pada pihak PDAD sejak awal, memang kita tidak tahu kooperasi itu perlu. Jika kita pada awal kita sudah tahu mereka harus mempunyai, maka tentu sekali kita akan mendesak kooperasi untuk menguruskan itu, karena kooperasilah pemilik lahan sebagaimana seperti mana PTAD yang memilik lahan PTAD ataupun lahan Milo yang telah mengurus itu secara terlebih dahulu, memang sudah ada pengetahuan. Baik, itu yang selama pada untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk replik, sedangnya kita kembali pada hari Selasa, tanggal 15 bulan Juli tahun 2014.